Kalau ada partai yang mau gimana, Pak? Ya, itu urusannya partai, tapi kan saya masih dinas. Ya sejak awal PSI ini melihat dari kacamata personal yang sudah teruji. Jadi kandidat itu sudah teruji, bukan ujuk-ujuk. Teruji juga bukan terus sehari dua hari. Artinya punya jam terbang dalam rangka mengetahui seluk-beluk Jawa Tengah. Ingat, Jawa Tengah ini salah satu provinsi besar di Indonesia. Provinsi besar di Jawa. Dan ini maaf ya, sentral berkaitan dengan perpolitikan secara nasional. Sehingga perlu figur yang berpengalaman. Itu saja. Dan Pak Lutfi layak. Karena jam terbangnya, kalian tahu bahwa Pak Lutfi itu ada di Jawa Tengah. Itu. Jadi salah satu radar PSI memang Pak Lutfi. Figur ini pas untuk Jawa Tengah yang sinergitas dengan semua kalangan, termasuk partai politik yang ada. Nggak gampang loh Jawa Tengah. Dan Pak Lutfi punya kemampuan itu, kemampuan komunikasi terhadap pemangku kepentingan dari Jawa Tengah, khususnya partai-partai politik. Kalau ada partai yang mau gimana, Pak? Ya itu urusannya partai, tapi kan saya masih dinas. Oke. Tapi ada partai yang ya, untuk sementara ini belum. Belum. Oke. Pak, ini kan rapat pasal Bapak pasang berlalu banyak. Enggak. Kamtimas. Jadi itu kan yang sifatnya Kamtimas, bahwa polisi itu harus ada di mana-mana, polisi harus hadir melayani masyarakat, diantaranya ucapan halal bihalal kepada masyarakat agar kita lebih dekat pada masyarakat. Itu yang sosialisasi nyaku gitu ya? Tidak ada sosialisasi, enggak ada. Ya, oke, cukup. Jadi sampai November, Pak, masih bertugas sampai. Wah, itu pimpinan yang itu. Kan saya enggak tahu, namanya prajurit itu kan prasojo jujur irit. Buh, dikona poe maju. Ya. Oke, cukup. Ya. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.